Menu di spanduk penjual jajanan bikin salfok pengendara. Publik, ini orangnya pasti nggak enakan. Kekinian, tidak sedikit penjual jajanan yang memasang spanduk dengan berbagai ukuran bertuliskan menu makanan untuk mempermudah para pelanggan. Tak jarang, para penjual jajanan membuat tulisan kreatif yang mencuri perhatian para pembelinya. Misalnya saja, seperti yang dilakukan penjual jajanan berikut ini. Ya, belum lama ini salah satu akun Instagram membagikan potret spanduk penjual jajanan di pinggir jalan. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai kemudian warganet menyoroti daftar menu makanan pada spanduk milik penjual jajanan tersebut. Kocaknya, masing-masing menu jajanan seperti lumpia, martabak, telur gulung, cilung, hingga mie gulung diberi kalimat hehe di bagian akhirnya. Tentu saja, daftar menu di kedai milik penjual jajanan ini sukses membuat warganet gagal fokus. Foto spanduk nyentrik milik penjual jajanan ini kemudian menjadi viral usai diunggah kembali oleh akun Instagram @receh.id beberapa waktu lalu. Ntar beli deh, hehe, tulis akun Instagram @receh.id pada caption foto. Sontak saja tidak sedikit kemudian warganet yang memberikan berbagai tanggapan melalui kolom komentar.